Orang Purworejo ada pukul lagi. DPO ini kasus 351. Mana orang mana? Oh, seberapa lagi? Berapa lama buron? Hah? Orang masih kasus waktu itu masih umur 15. Ada lari ke mana mana? Ada di kerja di Gorontalo. Nanti umur DPO berapa baru ada dapat mana? Kemarin masih berapa hari? Umur berapa? Masih 51 bang. 51 baru PDRT banyak di kasus ini. Lari di Palu nanti. Mana dalam tuh nama Naji ya? Mana perumahan di Purworejo sebelah mana? Liberia terang. Liberia mana? Mana? Jalan dan Liberia Timur. Dari jalan yang tembus ke Purworejo. Jembatan. Pacaman. Pacaman? Pacaman. Oh. Ini siapa yang boleh ambil? Habis ini mau kemana? Pulang pak. Pulang. Sampai orang lewat di sini lagi habis. Habis mana? Iya pak. Mana saudara bini? Kubroy. Kubroy. Kemudian ya, kemudian ya. Nanti kami transfer foto kita datang pengen pisang adik. Oke, ciri ini. Baru ngana? STNK kita tahan kan? Iya pak. Ya, kita mau ketemu dengan AP Bos. Kalau ada singa datang, kita bergerak dengan AP Bos. Sudah kasus ini. Lantas nanti Bu Senin datang ke lantas. Insya. Ya? Iya. Datang ke lantas. Tuh. Iya, kebetulan tadi lupa cas di rumah kan? Dan bilang adek diambil dulu cas. Pakai ini. Iya. Ah, ya, tapi di sini saja dia. Iya. Jadi ada lupa mobil, cas. Ada sebentar. Ada lupa cas ya.
lupa cas kan? Ya, rumah di sana. Rumah yang mana di sana? Di Mokonai sebelah. Di Mokonai sebelah. Mokonai AKD kan? Tidak deh. Tidak juga. Di apotek AKD sebelah. Oh iya, tapi pakai ini. Iya, karena sulit mobilnya jauh sana ada pasti. Umi. Umi bisa pastikan berapa orang terganggu dengan ini? Berapa ibu-ibu, anak-anak kecil, yang tua-tua yang supi-supi kasihan, atau orang sementara puasa, pastikan enggak berapa orang? Enggak kan? Tapi terus terganggu. Udah ibu kerjasama dengan kita, ini kita bawa. Yang bawa tadi ke sana siapa? Bapak. Bapak dengan ibu terserah datang ke sana terserah. Yang penting ini kita tilang. Tilangnya karena menggunakan transport resi. Sudah digunakan tadi. Oke? Setuju? Oke. Hari Senin ya? Hari Senin. Apa motornya dibawa atau? Ibu, motornya dibawa, saya bawa. Nanti Anoa, dari Anoa. Nanti saya serahkan ke lalu lintas ya. Lalu lintas itu mereka yang tindak untuk kasih bukti pelanggaran, tidak. Terkeluar tidaknya lalu lintas yang tentukan. Udah gitu aja Bu, Umi. Kita paham Umi ini orang baik sama orang baik. Jadi gak usah berdebat dengan polisi. Polisi kerja untuk kiperan semua. Mana? Nomor 1. Oh iya. R15. Ada Pak, yang biru sana. Mana? Biru sana. Biru mana? R15 itu. Segera mengarah. Ada yang benar. Kalau mana punya? Nggak dengar enggak nanti? Coba panggil. Dengar enggak? Star, kita dengar. Star, kita dengar. Panggil-panggil mana cuma. Panggil mana? Tanda dua. Tanda dua? Ya, kasih Pak Lumpa cuma itu. Mana orang udah sopan-sopan. Knalpot biasa, ya? Yep. Saat itu dorang kasih tukar knalpot biasa dengan racing terserah dorang. Kasih keluar apa enggak bukan urusan kita. Siap. Ya? Siap. Nama siapa nganan? Revo Motor. Revo, nganan siapa? Nasibu. Paham ya? Siap. Tolong bantu polisi bilang saudara-saudara jangan pakai racing. Anwar itu jahat bilang. Siap. Eh? Siap. Oke. Okay. Hari Senin. Berarti nganan waras paham. Oke, okay, makasih. Teng, bos. Hey. Oi, nana apa muna ni? Wah, mau fix lah, nak tua. Oke. Bos, nana. Sajam. Gantungan kunci menggunakan sajam. Pasal pandang enteng. Anwar mengamankan knalpot racing malam ini. Malam ini dan terbukti. Jangan banakal sob, jangan dapat.
Bilang satu. Bapak, Bapak nanti ini motor kita bawa ke lantas, ya? Ya, lantas di sini. Nanti dibawa di lantas, Bapak nanti hari Senin datang di lantas. Bawa STNK menghadap di bagian tilang, Pak Riko. Bagian tilang, ya? Nah, dengan bawa DP nalpot standar. Minta tilang dulu. Kemudian masih terin orang, Pak, boleh nggak kita tukar STNK ganti nalpot? Kalau Dram bilang boleh, berarti bisa pulang. Hari raya pakai motor. Tapi kalau Dram bilang nggak boleh, nanti habis hari raya, berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, bro? Oke. Yes. Yang punya Scoopy mana? Yang punya Scoopy, punya Scoopy. Punya Scoopy ini, punya Scoopy. Ini bekas blas, apa? Blas? Blas, ini nomor yang berlas di pasar rapi, atas kopi, Pak. Ada, Pak? DP anu, DP apa? Tanya? Tanya? Kemiri, buat aku di belakang. Tengah belain ini. Oh, racing ke belain. Tengah belain ini. Apa nak bina apa? Bilang siapa? Kita orang bawa sini atas ya. Udah ada kau ini. Oh, sekarang mana? Jalan baru. Jalan baru yang tembus begini. Ini kenal Om ini. Nanti nggak ada. Kita ibu. Ilham. Hari Senin nggak datang di lantas. Ya, bawa STNK. Baru ini minta tilang. Lantas bilang baku dapat dengan Pak Riko. Riko di bagian tilang. Nanti setelah ditilang baru baku atur. Apakah boleh keluar apa tidak? Tapi resi. Gimana masih hidup? Masih hidup.